Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur senantiasa kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita nan basamo, sehingga dengan nikmat dari Allah kita bisa berhadir datang ke surau melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang, yang berilmu pengetahuan seperti kita rasukan sampai saat ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita lanjutkan maulang-ulang kaji kita supaya kita selalu ingat dengan kaji, ingat awak judiri awak sehingga awak tahu dengan Tuhan awak. Kita lanjutkan surah Al-Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imah yatsluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, laisu, tiadalah mereka, itu adalah mukhatab, artinya adalah arah pembicaraannya itu kepada para ahli kitab. Sawaan, sama. Jadi indak samu kasadurang ahli kitab tuduh. Jadilah digambarkan, orang yang punya agama yang sama, punya kitab yang sama, punya rasul yang sama, nama kelompok yang sama, laisu sawaan, tidaklah mereka itu sama. Jadi kau menegaskan kepada awak, kalau bahasa orang Minang, kau mungkin rambut dia nasam hitam, pandape babeda-beda, dek babeda-beda pandape. Ada nak ribut. Tanya tu yang membeli ribut tu tak sekadar beda pendapat, beda pendapatan yang membeli. Beda pendapatannya, ada nak bingi, ada nak nongih, dia banyak pendapatannya. Jadi tak sama lo ahli kitab tuduh. Iko kan semacam potret kehidupan, kita ko yang memang berbeda. Termasuk ada yang berbeda prinsip, ada berbeda ideologi, ada lo berbeda kepribadian, ada lo berbeda karakter, sikap. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, mereka itu para ahli kitab itu, para Yahudi, itu tidaklah sama semuanya. Disebutkan, min ahlil kitabi ummatun qa'imah, di antara para ahli kitab itu, ada kelompok yang teguh dalam kebenaran, yang istiqomah, yang konsisten kecuali ini, yang tetap
menjaga dan berada di dalam kebenaran. Itu kan cerita tentang para ahli kitab. Orang Yahudi, Nasrani. Berarti kalau untuk awak, di antara awak sendiri, itu pun adalo nan istiqomah, adolo nan zigzag-zigzag, ado nambo puta-puta, ado nendak konsisten. Lain di mulut, lain di hati, lain di mungko, lain lo di belakang. Ado na urang gatu tuh. Awak adolo nak kadang-kadang gatu. Kan urang tadi kok ato menyebut urang enggak? Ado urang gatu ado. Nan awak ko? Awak urang lo mati ya dolonya. Aiko lah pengingek diri awak. Diri awak ko sendiri kadang-kadang yo ado bolak-balik pulo. Ado nambah tuka-tuka aja pangan ado bobo-bobah aja. Kadang semangat bana. Amuah panuah aja suruh ko ya. Adonan artinya adalah ikulah pengik diri awak. Ternyata di dalam diri awak ko sendiri adolo nambah bolak balik. Sia namun bolak balik tu hati awak tu Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati. Menyanda awak kepada Allah. Yang membuat hati awak ko kadang-kadang semangat bana, kadang-kadang lama bana, ndak dosti alar putui hasuk. Itu awak balik-balik mohon kepada Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Tua minta wasabbit qalbi, tetapkan hatiku supaya istiqomah, supaya teguh, supaya kuat ala dinika, di atas agamamu, wa ala ta'atika, dan di dalam ketaatan kepadamu. Itu pinta wak ke Allah Ta'ala. Supaya apa? Nang kamananangan hati awak, mananang jiwa awak, membuat awak tentera, membuat awak menjadi teguh. Istiqomah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara para ahli kitab itu memang ada yang teguh dalam pendiriannya, dalam kebenaran. Diceritakan di dalam kitab itu tentang sifat-sifat Nabi, tentang kebenaran Islam, dibaconya Taurat, lalu kemudiannya yakin tentang sifat-sifat Nabi, tanda-tanda Nabi akan datang seorang Rasul. Itulah nama sahabat yang istiqomah itu adalah Abdullah bin Salam. Namun Abdullah bin Salam gue dulu dong. Itu kan tasabwe tokoh pemuka Yahudi. Ala tuh. Indua sambangnya ketua umumelah dari pendeta Yahudi di Madinah. Namun dulu adalah Husain bin Salam. Beliau mempelajari kitab, mengetahui kitab. Di dalam kitab yang dia baca itu disebutkan tentang ciri-ciri Nabi yang akan datang, lalu kemudian sifat-sifatnya. Namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dapat kabar dek beliau ada Nabi Muhammad yang dari Makkah hijrah ke Madinah sampai di Masjid Quba, kan disambut oleh jamaah, disambut oleh umat dengan salawat badar. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mad'a sambutan kegembiraan dari orang Madinah menyambut kedatangan Nabi di sorakan waswawak ini di surau wawak kau.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang jam sekian, lah tiba risiko perjalanan kini. Disambut tua muda, gadang ketek, laki-laki padusi, kayo bansek, semua lapisan masyarakat, status sosialnya bermacam-macam. Menyambut Nabi tadang alak dek Husain bin Salam ko tadi. Nyo sadar. Kalau dulu bahasa awak tentu yo jo alat anu lah. Kalau dulu ni nak moyang jo tabuah. Awak kini ke jomi nak mati bo orang. Nak mati bo deh. Lah jomi nanti bo. Nanti boleh datang dah. Nanti boleh datang. Nah ndak datang turang ni ndak tibo. Itu tadi hatinya tu tergerak. Jadi mendapat kabar datangnya Nabi Muhammad Abdullah bin Salam semangat nyopanje nyonaik detik batang kurma mandeh si Khalidah tunggu di bawah dicali iyo kiroe Muhammad datang uranglah rami mencali datang lolah Abdullah bin Salam. Kalau nak salah itu mungkin masih di wilayah Masjid Quba itulah. Jadi datang Abdullah bin Salam, beliau tamui Nabi, sempatnya mengecekkan Nabi. Di antara kerumunan jamaah itu tertulis di dalam hadis Abdullah bin Salam itu. Jadi nama Abdullah bin Salam itu Nabi Muhammad yang magia. Nama pertama adalah Husain bin Salam. Jadi datang beliau, lalu kemudian mengabar, ya Rasulullah, ambo membaca di dalam kitab Taurat. Ambo menyamakan sifat-sifat yang tertulis di dalam kitab dengan sifat-sifat engkau ya Rasulullah. Benar. Engkau adalah Rasulullah. Engkau adalah Nabi Allah. Oleh karena itu, adonan tadana kaji dek Abdullah bin Salam yang pada saat beliau menemui Nabi itu. Anan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didanga oleh Abdullah bin Salam. Pertama itu afsyus salam. Afsyus salam itu adalah sebarkanlah salam, ucapkanlah salam, doa, selalu mendoakan kebaikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebarkan salam. Itu pesan yang pertama yang didanga oleh Abdullah bin Salam. Keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didanga oleh Abdullah bin Salam. Yang kedua, wa at'imu ta'am. Berikan makanan. Beri makanan. Le dua ye le paket kan mai. Subuh berkah, berikan makanan. Makanan kepada orang yang punya keterbatasan, yang membutuhkan. Berikan, datangi mereka, temui mereka. Yang ketiga apa? Wasilul arham. Bangun, jalin kembali silaturahim, hubungan berbuat baik kepada dunia sana, tetangga, kerabat, keluarga. Singok bagi sia. Alam mana? Singok bagi sia. Alaman selalu korong ba kampung, kampung ba korong, ba nagari ba masyarakat. Kemudian wasallu fil lail wanasu niam, salat malam. Kali kalau ko jamaah aku ko tahajud selalu ko sebab jago jam 4 dah tertu ye. Ano ka subuh kan? Salat tahajud. Sementara orang lain masih lalu oleh. Itu tadkhulul jannah. Itulah kata Rasulullah SAW ke Abdullah bin Salam, didanga oleh Abdullah bin Salam. Kalau oleh menebarkan kebaikan, kedamaian, kemaslahatan, sebarkan salam, kemudian berbagi, lalu kemudian bangun hubungan silaturahim, salat malam, itulah pintu, instrumen, alat untuk bisa masuk surga. Itu yang menjadi poin pertama dari Abdullah bin Salam. Beliau sampaikan, ya Rasulullah, amboko bos, bosa, komandannya dari para pendeta Yahudi, ambora Yahudi. Tapi yang membaca di dalam kitab tentang engkau ya Rasulullah, tentang sifat-sifat engkau ya Rasulullah. Beliau masuk Islam.
Islam baca dua kalimah syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tokoh pemuka yang berpengaruh di antara Yahudi. Tapi beliau pesan ke Nabi, anan yang jalu ya Rasul, amboku tentu melakukan penyesuaian dulu, ambo uji dulu kira-kira ba respon dari anggotamu nanti. Kalau seandainya ada waktu dan kesempatan ya Rasulullah, dalam dakwah engkau cuba undang seluruh pendeta-pendeta Yahudi datang ke rumah engkau, lalu ambo mandangar ko di bilik. Ambo mandangarlah kira-kira ba respon terhadap agama yang engkau sampaikan, termasuk balo responnya kambo. Jadi itu adalah pendekatan-pendekatan dakwah yang didesain pulo memetakan. Nah, apa persepsi anggota dari Abdullah bin Salam ko tadi, Husain bin Salam. Ketika beliau oleh Islam, beliau ingin ajak anggota-anggota aku sendiri. Sabuk kalau nyo langsung majak, iko langsung dikhawatirkan terjadi gejolak-gejolak lain. Iko kan langkah-langkah antisipasi supaya jangan muncul persoalan lain. Mbak ketua ko tungkik nama buat rabah mah, cia baik ko selama macamnya ko cia. Mbak kami, ko kan menguji soal kebenaran istiqomah nanya, konsisten nanya. Di dalam kitab suci dituliskan tentang Nabi Muhammad, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, tentang agama Islam. Kiro-kiro layamu hendaknya mengikuti itu. Nah, kan iku mau uji leka. Karena lah disampaikan oleh Abdullah bin Salam. Aku gambarannya. Aku bahan pendekatan wak cubo. Iku cek ombak ke orang ini namanya. Ke orang politik ini namanya cek ombak. Dicek lah bahan kikiro persepsi anggotanya kata tadi terhadapnya. Ditanyo, kira-kira bagaimana apa-apa tentang Abdullah bin Salam? Yo, tokoh kami, pemimpin kami, panutan kami. Lalu kemudian, le hormat engkau, le saganyo engkau ke Abdullah bin Salam, kami hormat ke beliau. Beliau alim, beliau hebat, beliau santian. Kece, anggota-anggota pendeta aku tadi. Lalu kemudian, lalu diajaklah untuk masuk ke Islam. Disampaikanlah bahwa Abdullah bin Salam konyolah Islam, Husain bin Salam konyolah Islam, nyo menganut agama Islam, kini lah baca dua kalimat syahadat, karena dari kitab yang dibacanya itu nyo yakin tentang ajaran Islam. Bah ada wak basamu, kece. Oh, membeli amper kau kira? Membeli amper kau. Aku, oh, membeli ya barang kau. Oh, sase kau mako. Iko, kiroe terjadilah seperti apa yang dibayangkan tadi. Terjadi penolakan, terjadi perlawanan. Dianggaplah sase Abdullah bin Salam. Dianggap berkhianat lah. Dianggap ala namue kau berbohong dan tungkek memborabah itulah. Jadi di dalam ayat itu sendiri memang menjelaskan bahwa di antara para ahli kitab itu ndak kasadu nyolo nan sase do. Di antara mereka ko nalai membaca kitab, lai berpegang teguh kepada kitab itu tadi, lai nyo yakini apa nan nyo baca, lalu kemudian nyo ikuti masuklah ke dalam Islam. Nan orang mau ubah. Yo itulah manusia. Pertanyaannya kenapa manusia itu berubah? Di situ awak perlu kajian-kajian sosialnya. Ternyata banyak membuat manusia ku berubah. Membuat manusia ku berubah bisa jabatan, bisa harta, bisa pengaruh dari kelompok sebaya. Jadi banyak sebenarnya variabel pengaruh. Kok tata tu yo tu tata harta. Kuasa wanita. Nah, tapi jadi sesalahnya wanita. Terus nanya salahnya itu wanita. Kok salah satu. Lalu kemudian ada faktor yang lain mungkin. Ada kerabat, teman sebaya, pergaulan, dan segala macamnya. Itu yang membuat manusia berubah. Termasuk adalah hawa nafsu di dalam diri. Awak
Jang kayak tu orang nalai mengaji je, nalai sekolah, nojo layak dojo berubah. Konun lah kok konun. Nan manusia ko, tapi kan zuina dihiasi hubus syahwat. Awak ko cinta syahwat, cinta harta, cinta kuah, kekuasaan segala macam tu. Itu memang kecenderungan. Bahkan kan banyak teori ada, teori Maslow kan namanya, teori kebutuhan. Kebutuhan manusia ko adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan makan, kebutuhan lalu. Itu kebutuhan pokok manusia, kebutuhan dasarnya. Lalu ada kebutuhan untuk ada namanya prestise, ingin dihargai sampai kepada kebutuhan aktualisasi diri. Itu kan adalah teori jendela. Ada teori Maslow tentang teori kebutuhan kecenya dalam pemikirannya. Nah, gara-gara itu pada akhirnya manusia dalam sejarah kan banyak kita dengar. Orang yang biasa-biasa saja, baik-baik saja, kemudian bisa berubah. Itu karena ada cerita Sa'labah. Sa'labah itu. Sa'labah itu, kok kali baca bahasa yang mana, kok hidup yang maideh, little maideh. Bansai maideh, bansai pakai bana. Takatlah kondisinya. Itu yang diamati oleh Rasul, tapi beliau taat beribadah, solat berjamaah, datang ke musaji, solat berjamaah. Cuma memang persoalannya beliau kok capek pulang. Assalamualaikum mensong pulang. Rasul itu sebagai seorang pemimpin, beliau menguasai jamaah, beliau review. Sianu mana? Takah jamaah wakini ga? Sianu mana ga? Oh, pulang je capek. Nyoh lai tiba taruh ya Rasul. Tapi nyoh pulang capek je. Oh pulang capek je ya. Sekali, dua kali. Sekian kali tanya lai. Sa'labah. Bah je. Sa'labah eh. Abah je capek je. Sa'labah pulang. Ya Rasul. Bah kan nak pulang wak pulu. Kain wak cik. Lainnya kau lah lah pakai tumbuk lo kau ha. Eko lah kondisi eko orang rumah wak nyo kau sama yang lain kau lona kau kami paduannya kau eko lona nado nya le, mende bansa le ye. Tu balai dia Rasul memberikan solusi, memberikan jalan keluar kalau tak tu le muah karajo lai mengamalong kambing le muah lai le pandai wak baraja. Ya mana yo, dia kambing sekuat, kambing betino. Kalau dia suka kambing, sayang ke kambingnya kau. Dia pilih dua kambingnya. Kira kambing kau sayang lah kenyo kira. Baranak lah kambing kau. Baranak eh kambah banyak kambah anak eh. Dan tu dicari lah kambing jantan. Tak dinyo baranak. Jadi dia nu lah. Aduh lo kambian jantan nak siku lo kambian sinan. Nak kenang kambiannya ya siku. Lalu kemudian baranak-ranak dari 5 menjadi 10, 10 menjadi 30. Dari sengenek yo tanya to memulai untuk suksesku dari sengenek dulu. Dalam suang gadang ado. Lah yo dah lah banyak kambian tentulah gak talek-talek lah semayang. Lah talak-talak, lah tiba dia dekat ikan dua je lah. Kadang-kadang lah tiba assalamualaikum je lah. Alamak sebut taruh je lah. Oh lah bangsaan sumpang. Sekali, oh kira lah sekali jumat je lah. Berdampak ternyata dengan ibadah. Lalu kemudian lah indah je lah sekali setahun je lah rayu. Jadi dua kali setahun je rayu lah. Kiru lah indak lo lah. Nak datang-datang ni kau bersaji lah. Kiru kambing lah. Bakal kambang lah. Banyak kambing lah kau tadi. Lah nyoy-nyoy lah bong kambing lah. Lah kambing je nak dulu. Ada orang yang berubah. Bahamun kau berubah. Tanya bahamun kau berubah. Salah bahiyo. Jolah banyak kambing. Dia suruh lah dia Rasul. Untuk meminta zakat elai. Aku Sa'labah bentuk aku lah nak doa kasuruh, nak doa kemusaji, nak doa sesama yang jawab lelah kayu kecik kawak sahabat.
pungut zakatnya. Tamui supaya keluarkan zakat. Alai ane kena baca. Tibulah sahabat ke situ meminta menanyuan itu pertama menanya baka ba ajo salabah. Pakai ajo salabah kan. Nah, kawal kabamu aman-aman yang sukses sambo aja. Oh, alhamdulillah. Tentu di dalam harap tua Joko, tentu ada lo hak orang lain di kaluan di. Mau lama-lama ni orang ngeluang ke keluan ada boy. Panek bo karajo ma, latih bo karajo. Ndak lalu ke bo siang malam ko muri kambiang oh ha. Oh, ndak lalu ke dek lah kayu, ndak lalu muri kambiang lagi. Lah kambing dosa sambayangnya tinggal ada bawa kau ha kau demo mau rekam biang kau itu lo kecek polo nana muan yang kaya nuan oh yo berubah kiro yo bana nak takkan na dulu do lai antah ba dulu kau lah ai tu awak kau kadang-kadang adolo status tu membuat awak berubah. Kecik sanu dia nak berubah warna sajak lah sajak konyo lah duo lubang hidung eh agak kambang hidung eh nyodo lo na persepsi orang orang dah ada memangai salah je dia orang lo dan kalau nan tadi kasih salah bahkan you memang berubah eh berubah ukuran perubahnya po sebelum datang ke Suroco rajin ke Musaji kira indah lah itu kalau berubah nama itu ah itu. Kalau adolo orang ko kece orangnya apa baan orangnya sentimen kayaknya udah sombong ya le. Padahal orang ko nana adolo sombong ini lo banyak punya. Ah kece sombong ya we ko like. Yo kan ada orang nana salah jadi orang ko mah. Nah oleh karena itu menjadi pembelajaran dek itu. Memang di dalam kehidupan manusia itu mengalami perubahan. Sekali ya gadang. Sekali tapi yang berubah tu makasihnya memang manusia ko banyak faktor-faktor yang membuatnya berubah. Ada berubah dari nan buruk, dari nan salah berubah ke arah yang lebih baik. Tak lo bisa memponi surang ko pajak ko masa lalu. Ternyata dari masa lalu dia bisa belajar. Mungkinnya buruk sebelumnya, mungkinnya kurang elok dalam pandang orang. Ternyata ada waktu dan kesempatan dia berubah. Tak bisa awak menghujat masa lalu orang, tapi awak bisa belajar bahwa ternyata ada kesempatan orang untuk berubah. Justru kadang-kadang seperti Sa'labah yang sebelumnya dinilai taat, baik, soleh, lalu kemudian ketika diberikan kepercayaan seperti harta, jauh perubahannya. Iyo jauh berubah status sosialnya tinggi, iyalah menjadi kayu, kayu berubah ancaman itu. Tapi ketaatannya berubah. Tak boleh kamu saji. Nyoba bakaba aja lah. Kalau lah sibuk awal lah banyak. Lu nak tinggal. Yo tu nak. Iko nak kadi awal. Iko nak kiri lanja. Iko nak disembah. Iko nak nuan. Oh lah. Banyak lu nuan. Jadi tetaplah menjadi istiqomah. Menjadi teguh. Konsisten. Kecik orang kini ko. Menjadi yang setia. Menjadi orang yang istiqomah. Yang menjadi konsisten selalu teguh dengan kebenaran iku yang langka. Iyo, apa ya mencarinya kini dari sekian banyak manusia bertambah banyak pendidikan manusia bertambah tinggi dan segala macamnya tetapi yang namanya orang yang teguh yang konsisten yang istiqomah iku yang semakin sedikit. Mencari yang setia, yang selalu merawat dan menjaga kebenaran. Karena kini memang manusia itu, nak kini itu kan ada. Ya dulu kan manusia kok kece orang itu adalah pragmatis. Ba'anang kabalabu yonyo, ba'anang kabontungenyo, nalain kotielah berbagai macam cara dihalalkan. Na'udzubillah summa, na'udzubillah balinduang wa kepada Allah Ta'ala. Tajago diri awak, tajago keluarga awak, terhindar awak dari hal-hal demikian. Itulah guna mah mengaji terimengingian, mengana-ngana, op, offset awak. Op, lah keluar jalur awak. Op, aku seharusnya akan itu. Aku menurut kaji di peluk-peluan tadi. Awak nak lo bisa seperti malaikat banal. Awak badulu berpeluang melakukan kesalahan. Tapi jalannya adalah kita selalu beristighfar.
selalu berdoa, selalu berzikir. Insyaallah hari kami biswa di Pungkasia di pesantren itu zikir bersama, zikir akbar, majelis zikir. Jadi Nurul Yakin itu punya majelis zikir seluruh Nurul Yakin cabang-cabang beserta jamaah dan santrinya sekali sebulan. Minggu pertama, minggu besok tuan rumahnya pun kasih alai. Itu mengkocok setiap adolo bulan-bulan itu salah saya agak malam. Awak mendapat awak dir dah, diundang lo jamaah suruh pun luang tiba jam 9:30 atau jam sudah isya lah. Sudah isya. Bekok ngantuk awak atau balik. Ngantuk awak silakan. Dengan yang panjang aduh sikit itu kan adalah bahagian mengulang-ulang kaji awak mengingat sambil silaturahim tadi. Lah jadi disebutkan Allah di dalam Al-Quran di antara mereka itu para Yahudi itu adalah indak samu. Nana wakku indak lo samu sedue dah. Kecuali bagi orang lain samu-samu indak sama yang disebut di Jawi samu kecil Jawi. Nama orang indak sama yang dimbo samu je Jawi. Ayo, sama-sama kecilnya, sama nak sama yang maknya kecil Jawi kata ni. Mo, sama kecil. Lah pandai lu awak bahasa Jawi ye, awak mengecil. Laisu sawaan, mereka itu tidaklah sama. Min ahlil kitabi ummatun qaimatun, di antara ahli kitab itu memang masih ada umat atau orang atau tokoh yang istiqamah. Jadi Abdullah bin Salam beserta sahabatnya, pengikutnya itu adalah cerminan orang-orang yang teguh, orang-orang yang konsisten. Jadi sebenarnya awak bisa belajar tentang keteguhan itu kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh ko adalah nabi yang istiqamah mengajar, mengendakwah. Nabi Nuh ko adalah nabi nan paling tua, nan paling lama hidup. 1050 tahun. Saibu ya Allah. Bosan. Beliau berdakwah selama 850 tahun nyo berdakwah. Ndak do bosan-bosan do. Selama 950 tahun. 950 tahun lamanya berdakwah, pengikutnya paling banyak hanya 85 orang. Baik, apakah patah semangat Nabi Nuh? Tidak. Wak bagilah kira-kira. Kalau 950 dibagi 80, baraci orang bisa. No umue 950 lama berdakwah 950. Pengikutnya cuma 85 orang. Bayangalah tu, itu perjuangannya. Apa kau yang mundur? Nah, sama lah tak kaji jamaah. Kau ke mana ni kau? Kan nak banyak anak rumah. Tapi dan sansu lampi yang wak masuk kini tahun kampek istiqomah. Tarwi itu adalah wak belajarkan Nabi Nuh istiqomah. Jadi tidak ada ukuran kalau Buya Ambo, Buya Alimran, Buya Karajan selalu menge. Jadi kesuksesan seseorang itu bukan ditandai dengan banyaknya murid. Oh banyak murid kini hebatnya, bukan itu. Tapi kesuksesan itu adalah istiqomah nak wak mendampingi murid itu tadi. Nabi Nuh lah menjadi tampek pembelajaran. Kalau Nabi Sulaiman, muridnya banyak. Jo jin-jin ke muridnya. Jin muridnya. Kemudian buruang, samui, sadu jadi muridnya. Kalau Tengku Sulaiman, dikonya. Jadi, indak diukur dengan jumlah. Tetapi adalah diukur, dinilai di Allah Ta'ala itu semangat perjuangan. Kualitas perjuangan. Makanya kalau kita mencari ya, di antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Nuh, yang dapat gelar ulul azmi itu adalah
Nabi Nuh. Nak Nabi Sulaiman bukan diukur. Kalau Nabi Sulaiman tu nyo rajo, kemudian nyo rasul, kayu, Nabi Daud, binian cak. Lalu kemudian kekuasaannya, keterampilannya, keahliannya banyak. Bisa mengecek je burung, jantu bisa mengecek. Jojin dan semacamnya. Begitu kehebatannya. Tetapi statusnya bukan mendapatkan ulul azmi. Karena memang Nabi Nuh itu dengan dinamika perjuangannya, lalu kemudian tantangannya, pengorbanannya, itu yang bernilai. Jadi tidak perlu awak takut dengan berbagai macam ujian, tantangan. Itu kan semangat namanya kau bagi orang-orang berdakwah, bagi guru-guru. Jadi kan kini banyak lo SD ke kini. Aduh SD kini murid lima orang ya, nanti gua lay, lima lainnya. Nak tu perlu awak mundur, tetap istiqomah, tetap teguh, tetap konsisten. Disitulah orang yang bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abdullah bin Salam itu adalah bahagian dari para ahli kitab yang istiqomah, yang konsisten, yang selalu teguh berada dalam kebenaran. Alai. Nah, itu disebutkan yatsluna ayatillahi anna al-lail. Mereka orang yang istiqomah itu adalah mereka juga membaca ayat-ayat Allah pertengah malam. Di malam hari, pada waktunya malam, mereka baca Quran, baca kitab. Wahum yasjudun, dan mereka adalah orang-orang yang selalu sujud, artinya sholat. Itulah gambaran dinilai orang istiqomah, termasuk juga istiqomah membaca Quran. Baca Quran, lalu kemudian istiqomah dalam melaksanakan sholat, sujud. Semoga kita jamaah selalu dengan maululang kaji menjadi semacam pengkoreksi diri awak, pengingat diri awak, warning supaya awak senantiasa terus meningkatkan kualitas diri awak, kualitas kemampuan dan pengetahuan awak, dan kualitas dari ibadah awak. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah, teguh dalam kebenaran, selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai ajaran agama, sehingga itulah yang akan menjaga diri awak, terhindar awak dari berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan dan mara bahaya. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.